Hai semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Kali ini bersama saya Mr. Andre, kali ini kita akan jalan-jalan teman-teman. Ya, kali ini kita sedang dalam perjalanan menggunakan kapal. Kita sedang menyusuri sungai teman-teman, kita sedang explore di daerah Kalimantan teman-teman. Ini bagus banget nih pemandangannya teman-teman. Ini adalah banyak sekali pohon-pohon liar di sini. Kita kali ini akan mencoba mencari tempat untuk berburu dan juga memancing teman-teman, bersama teman-teman rame-rame nih. Kita ada berempat. Kalau saya naik kapal sendirian sih nggak berani ya, kondisinya seperti ini ya, kadang ada binatang buas juga, nanti takut tersesat teman-teman ya. Ini pemandangannya lumayan mendung teman-teman. Tadi kita berangkat sih belum mendung-mendung banget nih, sekarang sudah agak gelap, padahal belum sore-sore banget sih. Tumben nih nggak ada langit biru, putih semua, agak mendung. Ini perjalanannya ya, ini di kalau teman-teman berada di Kalimantan ini banyak sekali ditemukan sungai-sungai yang sangat lebar teman-teman. Ini lebar sungai ini ada sekitar 5-6 meter lebih ya teman-teman. Biasanya kan kalau sungai-sungai di daerah Pulau Jawa ataupun di daerah lain atau di Sumatera itu kebanyakan kan masih sungainya itu kurang dari 5 meter ya teman-teman. Banyaknya 3 meter 4 meter ya, karena sungainya kecil. Di sini bahkan ada sungai yang luasnya itu sampai 100 meter saking luasnya ya, sangat lebar teman-teman. Nih teman-teman, di sebelah kanan ini bisa kita lihat ini rumah walet ya teman-teman. Nanti kita coba mampir ke situ juga ya. Nah, mungkin di lain waktu teman-teman, kita mau melanjutkan perjalanan dulu. Di sini ini banyak juga ditemukan kelapa-kelapa juga, dan sumber-sumber tanaman lainnya yang banyak ditanam oleh warga-warga di daerah sini. Jalannya ya seperti ini teman-teman, lumayan jauh juga ya, kita akan menuju ke tempat. Nggak ada juga yang lalu lalang di sini ya teman-teman, karena jauh juga dari pemukiman, dan antara satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya jauh-jauh. Jadi teman-teman bisa dibayangin kalau malam hari sangat gelap ya. Tapi di sini sudah banyak yang sudah pasang listrik ya teman-teman, sudah masuk ke daerah-daerah pelosok juga, cuma emang tetangganya yang masih jauh-jauh. Oke teman-teman, dilihat ya, sungainya sangat luas banget kan, sejauh mata memandang itu isinya air, dan kanan kirinya itu masih banyak hutan-hutan seperti ini. Ada pohon-pohon kelapa banyak banget. Jadi teman-teman kalau tinggal di daerah sini itu banyak sekali dan mudah dijumpai adalah tanaman kelapa ya, karena kelapa itu bisa tumbuh di mana saja, di dataran rendah dan juga di dataran tinggi ya, bahkan di pantai atau yang gersang sekalipun pohon kelapa itu bisa tinggal di mana saja. Itulah kenapa pohon kelapa menjadi lambang dari pramuka ya, karena bisa hidup di mana saja. Ini sampai pohonnya segini, sampai pada ambruk teman-teman ya. Sebenarnya bukan ambruk, tapi pohon ini seperti ini, miring ini, tumbuh miring ini karena mencari matahari. Jadi kalau biasanya tanaman itu naik ke atas, tapi misalnya arahnya itu tertutup dengan tanaman-tanaman yang lain, akhirnya dia akan bergerak menuju arah matahari terbit, jadi cenderung condong ke arah timur. Ini kita lewatin, langitnya masih, dari tadi kita cek lagi, ini ternyata
makin gelap nih teman-teman, takutnya nih bentar lagi hujan. Jadi kita mungkin nanti nggak sampai sore-sore banget ya, kita keliling-keliling explore sungai di sini karena takutnya nanti hujan, karena kita juga nggak bawa payung kan, dan nggak juga bawa mantol nih karena kapalnya juga terbuka seperti ini kan, nanti kalau kita kebasahan gimana kan, nanti masuk angin dong. Apa itu teman-teman? Kirain apaan? Ternyata batang pohon ya teman-teman di sebelah kanan itu. Kirain tadi aku ngeliat ada orang, kok di tengah-tengah gitu. Ternyata bukan orang. Ini di sini sangat rimbun sekali teman-teman. Jadi teman-teman jarang banget akan bertemu dengan orang atau masyarakat lain ya, kecuali berlalu lalang dengan kapal juga, karena di sini banyak sekali sungai itu digunakan untuk arena transportasi. Selain itu juga banyak digunakan untuk mencari ikan juga oleh masyarakat di sekitar sini yang sumber mata pencariannya sebagai nelayan air tawar ya teman-teman, karena di sini ini airnya air tawar nih. Ini airnya dari hulu menuju ke hilir di daerah bawah sampai ke laut teman-teman. Seperti ini ya. Nih kita lihat di sebelah kiri juga banyak juga ya ternyata teman-teman, rumah-rumah yang dijadikan lahan lawet walet ya. Di sebelah kanan kiri ini jarang sekali ya ditemukan orang. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita explore sungai di Kalimantan. Kali ini kita akan explore tempat-tempat lain yang lebih bagus di pulau mana saja. Kita akan explore Indonesia dari Sumatera, kita pernah explore Pulau Jawa, Bali, dan semuanya akan kita explore teman-teman. Kali ini kita explore di Kalimantan. Sebelumnya kita juga pernah explore juga. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat.